Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan membincangkan satu subtopik dalam bab 3 iaitu formula dan juga persamaan kimia. Jadi sebelum kita bermula dengan formula kimia, maka para putera hendaklah mengenal dulu senarai formula bagi ion positif dan juga ion negatif. Ini adalah senarai formula bagi ion positif ataupun kation, manakala ini pula adalah merupakan senarai formula bagi ion negatif ataupun anion. Suka untuk saya mengingatkan para putera untuk tidak tertukar antara nombor yang berada di bawah dengan nombor yang berada di atas. Misalnya, kalau kita tengok formula bagi ion sulfat ataupun sulfate ion, ion sulfat formulanya adalah SO4. Jadi, nombor 4 yang terletak di bawah ini adalah merupakan sebahagian daripada formula bagi ion sulfat. Manakala nombor 2 yang berada di atas itu adalah merupakan nilai bagi cas ion sulfat iaitu 2 negatif. Jadi, sekarang mari kita lihat bagaimana caranya untuk membina formula kimia bagi sebatian ion. Saya bahagikan kepada tiga kategori. Kategori yang pertama, sekiranya sebatian ion tersebut terbina daripada ion positif dan negatif yang terdiri daripada nilai cas yang sama. Contoh dia, yang pertama kita tengok sebatian natrium klorida. Ion natrium formulanya adalah Na positif, manakala ion klorida adalah Cl negatif. Jadi walaupun tiada sebarang nombor ditulis di bahagian atas, jika hanya ditulis sebagai positif negatif, maksudnya di sini ion natrium ni adalah bercas satu positif, manakala ion klorida bercas satu negatif. Cuma nombor satu kita tak tulis dalam formula kimia. Sekiranya sebatian ion itu terdiri daripada ion yang mempunyai nilai cas yang sama, apa yang kita perlu buat hanyalah kita potong cas untuk kedua-dua ion positif dan negatif tersebut, kemudian tulis balik ataupun salin balik formula bagi kedua-dua ion dan tulis semula dengan rapat. Jadi oleh itu, formula kimia bagi natrium klorida adalah NaCl. Contoh yang kedua, sebatian magnesium oksida. Formula bagi ion magnesium adalah Mg2 positif, manakala formula bagi ion oksida ialah O2 negatif. Kedua-duanya mempunyai nilai cas yang sama iaitu nilai 2. 2 positif dan 2 negatif. Jadi seperti tadi, kita hanya perlu potong nilai cas ini dan tulis semula dengan rapat. Oleh itu, formula bagi magnesium oksida adalah MgO. Seterusnya, sekiranya sebatian ion itu terdiri daripada ion-ion yang mempunyai nilai cas yang berbeza. Contoh yang pertama, kalium oksida. Ion kalium bercas satu positif, manakala ion oksida bercas dua negatif. Nilai casnya tidak sama. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu darab silangkan nilai cas sahaja. Yang K ni nilai casnya 1, cuma kita tak tulis. Jadi nilai cas ni kita darab silang dengan cara nombor 2 itu diturunkan ke bawah dan dibawa kepada K, manakala nilai 1 itu diturunkan ke bawah dibawa kepada O. Jadi sekarang yang nombor 2 itu diberi kepada K dan O akan mendapat 1. Tetapi bagi formula kimia, kita tak tulis nombor 1. Oleh itu, formula kimia bagi kalium oksida akan menjadi seperti ini, K2O. Contoh yang kedua, zinc klorida. Okay. Formula bagi ion zinc adalah zinc 2 positif, ion klorida pula adalah Cl1 negatif. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita darab silangkan nilai cas seperti ini, maka formula kimia bagi zinc klorida akan menjadi begini, zinc Cl2. Contoh yang ketiga, aluminium oksida. Ion aluminium bercas 3 positif, manakala ion oksida bercas 2 negatif. Jadi seperti biasa, kita akan buat darab silang, maka formula kimia bagi aluminium oksida akan menjadi Al2O3.
Seterusnya, bahagian yang ketiga, sekiranya formula kimia itu melibatkan ion-ion kompleks. Ion kompleks membawa maksud satu ion mempunyai lebih daripada satu unsur. Contoh dia, ion amonium. Ion amonium terdiri pada unsur natrium, unsur nitrogen dan juga unsur hidrogen, di mana unsur hidrogen ada empat. Tetapi ini, nombor empat ini, dia bukan cas. Dia merupakan sebahagian daripada ion amonium. Casnya adalah satu positif. Manakala ion nitrat pula terdiri daripada unsur nitrogen dan juga tiga atom oksigen. Dan nilai casnya adalah satu negatif. Untuk contoh yang pertama, bagi sebatan amonium nitrat, walaupun dia melibatkan ion kompleks, tetapi memandangkan nilai casnya adalah sama, iaitu 1 dan juga 1, maka kita refer balik kepada rule yang pertama. So, cas ni kita hanya perlu potong sahaja. Maka, formula kimia bagi amonium nitrat akan menjadi NH4NO3. Jadi, kita hanya perlu tulis balik dan rapatkan. Contoh yang kedua, aluminium fosfat. Ion aluminium bercas 3 positif, manakala ion fosfat bercas 3 negatif. Aluminium dan juga fosfat, nilai casnya adalah sama. So, sama seperti tadi, kita hanya perlu potongkan nilai cas dan tulis semula dengan rapat. Jadi, formula kimia bagi aluminium fosfat akan menjadi AlPO4. Seterusnya, contoh yang ketiga, kalsium hidroksida. Ion kalsium bercas 2 positif, manakala ion hidroksida bercas 1 negatif. Jadi, nilai casnya tidak sama. Apabila nilai cas tidak sama, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu darab silang. Tetapi, apabila kita darab silang, OH itu akan menerima 2. So, kita tidak boleh tulis seperti ini. Sebab kalau kita tulis begini, seolah-olah 2 itu hanya diberi kepada hidrogen. Jadi, apa yang kita perlu buat apabila melibatkan ion kompleks, maka kita perlu letakkan kurungan. Untuk menunjukkan bahawa nombor 2 yang dibawa turun tadi, diberikan kepada kedua-dua O dan juga H. Okay. Contoh yang keempat, natrium tiosulfat. Ion natrium bercas 1 positif, manakala ion tiosulfat bercas 2 negatif. So, kita akan buat darab silang. Jadi, natrium akan menerima 2, manakala sulfat terima 1. Jadi, 1 kita tak perlu tulis dalam formula kimia. Untuk sebatian natrium tiosulfat ini, memandangkan 2 itu diberikan kepada ion yang single. Maksudnya satu unsur sahaja. Jadi, kita tak perlu buat kurungan untuk natrium. So, hanya tulis sahaja Na2 dan salin formula bagi ion tiosulfat S2O3. Jadi, formula kimia bagi natrium tiosulfat adalah Na2S2O3. Seterusnya, contoh yang kelima, iaitu contoh yang terakhir, amonium karbonat. Ion amonium bercas 1 positif, manakala ion karbonat bercas 2 negatif. Nilai casnya tidak sama, jadi kita akan buat darab silang. So, yang 2 diberikan kepada ion amonium, karbonat akan menerima 1. Memandangkan ion amonium adalah merupakan ion kompleks, maka kita perlu letakkan kurungan, kemudian baru kita tuliskan nombor 2 dan salin balik formula ion karbonat CO3. Jadi, formula kimia bagi amonium karbonat adalah NH4 dalam kurungan 2CO3.